Asma'ika
Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah wa ni'mal wakil wa Allahu والنفس
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini, kalau selatan salamnya jawabnya belum kompak, belum Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tangan kanan di atas semua. Tangan kanan diangkat, abang. Tangan kanannya, mohon izin ketuaku sayang. Tangan kanan di atas semua. Betawi. 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 FBR. Yang kurang ajar. Jakarta Selatan. Bukan main. Tapi masih kurang kompak, ini masih ada yang di depan semua. Abang-abang, mohon maaf yang pada di depan, masuk semua karena kita mau ada acara pembaiatan juga. Abang-abang, para anggota FBR Jakarta Selatan, acara akan kita mulai agar segera merapat semua. Abang-abang panitia yang ada di depan, tolong diarahkan para tamu untuk masuk ke dalam semua. Sekali lagi biar semangat ya. Tawi, FBR, yang kurang ajar, Jakarta Selatan, kurang satu. Tim sus, kalau saya bilang tim sus, garis keras. Ya. Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jakarta Selatan, tim sus. Separuh doang tim susnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amana bil ma'ruf wal ya'mur bil ma'ruf. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah al amin. Yang sama-sama kita cintai yaitu guru kita Al-Habib Rashid bin Yahya. Alhamdulillah beliau sudah duduk di tengah-tengah kita. Juga guru kita Al-Habib Fahmi bin Soleh As-Segab. Alhamdulillah beliau pun sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang sama-sama kita cintai yaitu Korwil kita, Panglima kita Selatan. Siapa yang gak kenal lagi, Bang Haji Solahuddin Yasin, beserta jajaran pengurus Korwil Jakarta Selatan. Juga para ketua gardu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, karena saya sebutin 43 ya abang-abang ya, 43 gardu selatan, bukan main, hadir semua insya Allah. Mudah-mudahan malam hari ini Allah jadikan malam keberkahan untuk kita semua. Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Untuk itu mempersingkat waktu, karena schedule mulai harusnya jam 7:30, karena tadi hujan, alhamdulillah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita mulai jam 9. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari ketua panitia acara maulid dan baiat di Korwil Jakarta Selatan, yaitu acara ini diketuai oleh Bang Akmal. Tempat dan waktu kami persilakan sebagai ketua panitia. Oh, ketua dua, Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawi, tawi, yang kurang ajar, selatan, timsus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama wabil usus tamu undangan kita Al-Habib Muhammad Rashid bin Ali bin Yahya bin bin Usman matanallahu bitul hayatin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan yang saya hormati guru kita, penceramah kita Al-Habib Fahmi bin Soleh As-Segab matanallahu bitul hayati. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terhormat Ketua Umum EBR Kyai Haji Lutfi Hakim. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan panjang umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ketua Korwil kita dan Panglima Selatan Bang Haji Salahuddin Yasin, mudah-mudahan beliau panjang umur ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tambah bini. Keceplosan Bang Haji. Yang terhormat Bapak Kapolsek beserta jajaran, mudah-mudahan beliau sehat selalu dan jajarannya Pak Kapolsek. Yang terhormat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, kita bisa berkumpul di acaranya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Korwil Jakarta Selatan. Mudah-mudahan yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita tercurahkan kepada baginda kita Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita minal julumati ilan nur. Kami mewakili panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara yang insya Allah barokah di tempat ini. Amin, amin ya rabbal. Jika ada kekurangan, kami selaku panitia memohon maaf kepada hadirin. Jika tempatnya kurang memadai, kami selaku panitia dan jajaran mohon maaf. Dan saya mau kirim ke anggota yang sudah pulang ke rahmatullah, khususnya wabil khusus di anggota 0247, khususnya anak Ananda Aditya, Dias Aditya, mudah-mudahan beliau dilampangkan kuburnya dan mudah-mudahan diampuni dosanya dan mudah-mudahan beliau di alam kubur tenang. Amin, amin ya rabbal alamin.
ibadah ila ruh walidina walikum khasamatil muslim amma taqasyahum birrahman wa ila walidina walikum khasamatil amma taqasyahum birrahman wa khusus khusus almarhum ya sahli dia bin bulan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu wa adkhul jannata maswahu ila halqin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, Betawi, yang kurang ajar, yang kurang ajar, Seladan, Tim Sus. Jazakallah khairan katsir. Itulah abang-abang sambutan dari selaku ketua panitia pelaksana acara maulid dan baiat malam hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu mari sama-sama kita simak yaitu pembacaan maulid Nabi dari tim hadroh kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Allahumma Salli Wa Sallim 'Ala Sayyidina Muhammadin Wa 'Ala سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المصطفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسلك بنا ربي خير معيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
وعسله الكلب عفوان فا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وفي المعادي وسيب وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل Allah, 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 Sayyidi.
كبير ظلمنا يا ربنا بجاه سيدنا وحبيبنا محمد بجاه سيدنا وحبيبنا محمد وهم سبل النجاة همانا
وعلى صحابتك الكرام عمة دينك أسبقوني ولائي عنوانا والتابعين لهم بصدق ما عدا هذه المودة هيج الأسجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعدا ولأن نسوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس آنا صلى الله عليه ذكر طه المصطفى إلا بنت عزو وزعبرانا واعتادت الأنوار تستاق اللقاء وتهن تسعد ربها الردوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المصفي والريف العزانا واغسل إلى أوصاف طه المجتبى وادل لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على يا بدرة من حاز كلك مالي ماذا يعذر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كمالك ما لا يعبر عنك
أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسنة وجاءكم رسولنا لتؤمننا وتنصرنا وتصبحونا قد بشروا أكوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو عجال خير مقدم يمشون تهتى لوائما ندانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومشافعين لك تلاتوانا حتى نذرف وسلطة وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواه حمد الله جل بيدي ولعو على ناتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل مين وعد تقصر عن طه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمدين كيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك يا طيبة يا طيبة يا دواء يا ناي سغنا لي والعوان دانا والعوان دانا يا طيبة يا طيبة بقيام غزرين
عبد عدد خلقي ورضا نفسي
وزنة عرسه ومداد كلماته صلى الله عليه. وتجلت الأنوار من كل ارتعاء فوقت ميلاد المسفيعانا وقبيل فجر أبرد شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر Oh.
صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد. Jazakallah khairan katsiro. Terima kasih abang-abang. Itulah tadi lantunan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Untuk mempersingkat waktu, untuk santunan secara simbolis yang nanti akan disampaikan oleh koordinator wilayah kita, yaitu panglima kita Bang Haji Solahuddin Yasin. Secara simbolis nanti akan beliau sampaikan kepada yatim maupun yatim piatu. Untuk itu para panitia, kami harapkan untuk mempersiapkan untuk anak-anak yatim yang nanti mendapatkan santunan secara simbolis agar disiapkan untuk menaiki ke panggung. Mohon para panitia. Untuk perwakilan 5 orang dari anak yatim yang akan diberikan santunan agar dipersiapkan para panitia. Biar semangat lagi Betawi, Ber, yang kurang ajar Jakarta Selatan, tim sus, abang-abang yang masih di depan harap merapat semua ke panggung, yang masih di parkiran, para anggota Forum Betawi Rempuk Johar Selatan harap merapat semua. Untuk itu tempat dan waktu kami persilakan pada Bang Lima kita, Koordinator Wilayah Selatan Bang Haji Solahuddin Yasin, untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Abang-abang yang masih di depan untuk segera merapat ke panggung. Ya, masih tempat, masih luas, masih lega. Abang-abang panitia, mana anak-anak yatim yang akan diberikan santunan? Perwakilan 5 orang bisa? Perwakilan abang panitia? Ya. 5 orang boleh, Bang? Silakan Bang Haji.
Mana lagi abang-abang? Perwakilan untuk santunan anak yatimnya. Dua lagi bisa? Cek. Yaudah ntar Pak RT disamperin ke rumahnya ntar. RT-nya itu. Pelan-pelan ya. Ya, itulah tadi santunan secara simbolis oleh perwakilan dari koril kita, yaitu yang mewakili Bang Bek sebagai koordinator tim SUS. Boleh.
Latinus. Selamat datang bagi kebahagiaan bagi kita semua karena pimpinan kita, imam kita Kiai Haji Lutfi Hakim MA sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar semangat lagi, abang-abang. Tangan kanan di atas semua. Betawi. 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 MPR, yang kurang ajar. Jakarta Selatan. Tim Sus. Udah semangat. Yang ditunggu-tunggu udah datang abang-abang ya. Lega bukan? Lega kagak? Lega. Biar imam kita istirahat dulu sebentar. Sekarang yaitu saatnya kita mendengarkan ceramah pertama dari Al-Mukarrom Al-Habib Fahmi bin Soleh Asagab. Yaitu beliau guru kita juga semua. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan Habib. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekali lagi saya mohon salamnya dijawab dengan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalalin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin maula bilalin wa ala alihi wa sahbihi khairas suhbatin wa alin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadi kajari wajma'na bikuli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Subhana la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yasirri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa kina adzaban nar, wa kina adzaban nar, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadratul mukarramin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, para habaib, para tuan guru, para kiai yang hadir di antara kita, wabil khusus yang ada bersama-sama di tengah kita, yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rashid Ibn Yahya Mata'anallah Bituli Hayatihi, dan juga guru kita, orang tua kita, ketua umum, yaitu Kiai Haji Lutfi Hakim. Mudah-mudahan Allah jaga dalam kesehatan dan afiat, dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga para asatid, para ustadz-ustadz yang hadir, para jawara yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini suatu keistimewaan untuk kita semuanya, khususnya yang hadir orang Betawi, yang dimana ini suatu adat yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu kita memeriahkan hari peringatan Maulid Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dari apa yang dipersiapkan panitia
dan para donatur dan semuanya yang punya andil pada malam hari ini di acara Maulid Nabi, Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Dan semua yang hadir mudah-mudahan pulang bawa keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau bukan kita memegang erat tali kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan kita di dunia ini akan hilang dan hancur. Kalau bukan kita pegang erat tali hubungan kita dengan baginda Nabi, maka kita akan nyasar sejauh-jauhnya dan kita akan tidak tahu arah di mana kita kehidupan kita berjalan. Alhamdulillah malam hari ini pembaharuan yang suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya dan khususnya FBR yang mengadakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumandangkan di malam hari ini dimanapun terdengar suara lantunan selawat, lantunan zikir, lantunan pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah menjadi keberkahan tersendiri untuk kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dari setiap amalan-amalan yang dimana semuanya Nabi telah wariskan, yang dimana semuanya telah Nabi ajarkan, yang dimana semuanya telah Nabi berikan kepada kita semuanya, dan itu suatu hidayah dan petunjuk dari Allah. Siapapun kita, apapun profesi kita, bagaimanapun keadaan kita, jika kita memegang teguh dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad, maka orang tersebut akan selamat dunia dan akhirat. Jika kita memegang teguh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan takut, di dunia diselamatkan oleh Allah dan di akhirat pun akan dibimbing oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini bukti tanda FBR, karena ini acara-acara FBR, benar apa enggak? Benar apa kagak? Ya, saya mau bilang Betawi, tapi ntar aja terakhir dah. Ya, biar lebih semangat lagi, ntar saya juga mau izin sama ketua umum. Ya, mudah-mudahan apa yang diluangkan, ya, dari apapun profesi kita. Saya tadi lihat dari masuk acara sampai saya duduk di panggung, saya lihat Masya Allah. Ya, bermacam-macam. Ya, dan semuanya datang karena satu. Karena apa? Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sibuk, yang enggak ada waktu, yang lagi capek, yang lagi sakit, semuanya berusaha meluangkan waktunya untuk satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga lihat tema Maulid kita pada malam hari ini menjadikan Rasulullah suri tauladan. Menjadikan Rasulullah pedoman, menjadikan Rasulullah sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat, diriwayatkan dalam satu riwayat, ada seorang bernama Khubaib. Ini Khubaib datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu enggak ada jalan lain, enggak ada tempat lain, enggak ada sosok lain yang bisa mendengarkan keluhannya, yang bisa mendengarkan apa yang ada di dalam hatinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang ke Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inni rajulun migrafun lidzunub." Bayangkan, ini kalimat luar biasa, anak muda datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang apa? Yang dosanya banyak." Migrafun lidunub, kalau berdosa enggak nanggung-nanggung ya Rasulullah. Diibaratkan kalau kita artikan arti bahasa Arab migraf, migraf itu sekali dosa ngambilnya enggak tanggung-tanggung. Saya kalau sudah maksiat ya Rasulullah, saya enggak nanggung-nanggung, dosa saya banyak, saya tahu.
Ya Rasulullah, maka saya datang kepadamu. Hal li min taubah. Kata Hubab ini nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya masih punya taubat kepada Allah? Ada enggak kesempatan ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum para hadirin. Rasulullah senang. Kenapa senang? Bukan senang karena dosanya, bukan senang karena maksiatnya, bukan. Dia masih ada celak di hatinya, masih ada lubang di hatinya. Maksudnya apa? Pengin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih sadar bahwa masih ada Rasulullah yang membimbingnya ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah tersenyum dan mengatakan, "Tub ilallah." Rasul mengatakan, "Taubatlah kepada Allah." Lalu ini Hubeb ngomong lagi, "Ya Rasulullah, kalau saya maksiat, lalu saya tobat. Terus saya maksiat lagi. Kadang hawa nafsu saya ini mengalahkan diri saya. Saya udah tobat tapi pengen lagi maksiat." Rasulullah tersenyum lalu menjawab, "Tub ilallah." Taubat lagi, kembali lagi kepada Allah. Lalu kata Hubeb, "Ya Rasulullah, kalau saya maksiat, lalu saya taubat, lalu saya maksiat, lalu saya taubat lagi, lalu saya maksiat lagi, saya taubat lagi, berarti dosa saya begitu-begitu aja terus ya Rasulullah. Makin banyak ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Nih para hadirin, pelajaran buat kita. Kita ini semuanya punya dosa, betul apa kagak? Kita semuanya pernah maksiat, betul apa kagak? Enggak ada satupun anak Adam dikatakan yang enggak punya dosa. Kita ini manusia diciptakan punya syahwat, bukan malaikat. Malaikat Allah ciptakan tanpa syahwat. Diciptakan untuk sujud, ya udah dari awal diciptakan itu malaikat, sujud sampai hari kiamat, itu malaikat. Kita manusia punya syahwat. Masih punya keinginan duniawi, masih demen lancang ke kanan, lancang ke kiri. Masih demen hal-hal yang kadang-kadang menjauhkan dirinya dari Allah. Tapi kita perlu dengar nih, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Hubeb, jika di dalam hatimu engkau menyadari engkau mempunyai dosa yang luar biasa, dosa yang banyak, dosa yang kadang-kadang memberatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ketahuilah," kata Rasulullah, "ketahuilah wahai Hubeb, itu dosa banyak yang engkau perkirakan dan engkau pikirkan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai ampunan, mempunyai magfirah lebih jauh dan lebih besar serta lebih agung daripada dosa-dosamu." Jadi kira-kira taubat masih kebuka apa kagak? Taubat masih diterima apa kagak? Masih. Dikatakan enggak ada yang bisa menghalangi taubatnya seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubatnya. Nah, nih para hadirin, kita semuanya nih yang hadir pada malam hari ini, termasuk saya nih yang lagi bicara, kita punya dosa sama Allah. Kita punya kesalahan sama Allah. Maka kesempatan malam hari ini sama-sama kita perbarui taubat kita kepada Allah. Kita sama-sama menjadikan kehidupan kita yang dimana Allah memberikan kesempatan umur panjang, sehat afiat, waktu luang, rezeki yang insya Allah berkah, kita manfaatkan semuanya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu ingat, Islam agama yang universal. Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, jangan kira Nabi itu mengajarkan ibadah cuma perkara salat, puasa, zakat, enggak. Itu perkara lain.
itu memang ibadah yang sudah diwajibkan. Akan tetapi ibadah yang dikatakan ibadah sifatnya universal, sifatnya luas, sifatnya semua orang muslim, mukmin, kecil, besar, laki-laki, perempuan bisa melaksanakan dan menjadikan ibadah tersebut di dalam kehidupan. Ini seperti malam hari ini kita datang buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihitung ibadah oleh Allah. Kita buat kebaikan dihitung ibadah. Bahkan kita tersenyum di wajah kita di depan saudara kita, kita berikan senyuman tersebut dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tahu, saya kenal banyak orang yang aktif di FBR dan di ormas-ormas yang lainnya. Mereka semua orang yang mempunyai niat baik dan menginginkan kebaikan kepada orang lain. Karena apa? Itu dia yang diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan kebaikan, jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Dimanapun kita mau melangkah, jadikan Nabi yang paling terdepan. Dimanapun kita ingin berucap dengan ucapan kata-kata, maka jadikan Nabi sebagai imam dan panutan kita. Kita mau melangkahkan kaki kita, kita pikirkan, apakah ini sesuai dengan ajaran Nabi? Apakah ini yang diinginkan Allah kepada kita? Apakah ini yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Kita ambil dari situ. Maka insya Allah orang yang menjadikan Nabi panutan dan suri tauladan, hidupnya akan terus di dalam kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya, saya enggak berpanjang lebar, masih ada penceramah-penceramah yang lainnya. Ya, malam hari ini saya bergembira. Ya, bersama saudara-saudara saya, bersama sahabat-sahabat saya menghadiri Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan buat kita semuanya. Mudah-mudahan FBR abis ini menjadi orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Rasulullah, dan lebih cinta lagi kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin, dan benar-benar menjaga negara Indonesia ini dengan penjagaan yang aman dan mutmainnah. Amin, amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, saya mau punya satu permintaan, boleh kagak nih? Ini kawan-kawan FBR, boleh gak saya minta satu permintaan? Tapi sebelumnya saya minta sama ketua umum, Kiai Lutfi. Kiai, mohon maaf Kiai, nih saya mau minta satu permintaan, kira-kira boleh kagak nih? Kalau tadi kan kalau kita bilang Betawi, 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 saya mau ganti satu aja. Ya. Kalau saya bilang Betawi, balasnya ngaji ya. Siap enggak? Ya. Kalau saya bilang Betawi, jawabnya ngaji. Oke? Betawi. Ngaji. Betawi. Ngaji. Betawi. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathiro. Itulah tausiah dari penceramah kita yang pertama, Al-Habib Yahya bin Soleh As-Segaf. Alhamdulillah penceramah kedua alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ayatullah Khomeini. Untuk itu biar Ustadz Ayat santai dulu dah, napas dulu, hadroh mainin dulu dah biar kehibur. Bukan gitu abang-abang? Coba teriak dulu, tangan kanan di atas. Tadi kalau kata Habib ngaji, tapi kalau Habib yang ngomong, kalau saya kan bukan. Ya, Betawi, 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 FBR, yang kurang ajar, Jakarta Selatan, hadroh mainin dah.
Ya, terima kasih abang-abang dari kelompok Hadroh sudah melantunkan lagu. Bagi abang-abang yang di depan semua, agar semua merapat ke dalam semua, karena nanti kita ada tausiah lagi dari ketua Majelis Rempuk Sejabodetabek yaitu Ustadz Ayatullah Khomeini, dan nanti akan langsung pembaiatan oleh pimpinan kita, imam kita, Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Abang-abang yang di luar, agar semua masuk. Kalau gak mau masuk, pulang aja mendingan lah. Yang mau dibaiat, masuk dalam semua. Abang-abang yang di depan, masuk semua. Panitia, tolong dihimbau abang-abang yang di luar semua anggota agar semua masuk. Baik, abang-abang, mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang kedua dari guru kita, Ketua Majelis Rempuk Sejabodetabek, yaitu Al-Mukarom Wal-Mukhtirom Al-Ustadz Ayatullah Khomeini. Untuk itu tempat dan waktu kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Betawi, Betawi, Betawi. Eber. Yang kurang ajar. Selatan, Jabodetabek, Paset. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina والسفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في آيات كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Hadratil kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua Umum Imam Besar FBR Sejabodetabek, orang tua sekaligus guru kita, Ki Haji Lutfi Hakim MA, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umurnya, sehat badannya, luas rezekinya, mudah gampang segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kaligus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Koordinator Wilayah FBR Jakarta Selatan, abang sekaligus guru buat saya, Abang Haji Salahuddin Yasin. Gak ketinggalan koordinator tim susnya, Abang Bek. Sama-sama saya hormati segenap ketua-ketua gardu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kaligus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sepuh, para pini sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, bil khusus para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, para habaib, bil khusus guru kita orang tua Al-Habib Fahmi As-Segaf yang baru saja menyampaikan butir hikmah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa lah Habib Fahmi As-Segaf senantiasa makin Allah berkahin ilmunya, Allah panjangin umurnya, sehat badannya, berkah dunia dan akhiratnya. Kaligus yang saya hormati abang-abang, keluarga besar FBR dan jamaah kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan berkat dan wasilah peringatan maulid malam hari ini senantiasa Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah banyakin kondisian kita, Allah banyakin proyek kita, Allah banyakin kondisian kita, Allah rempugin anggota kita, Allah sejahterain gardu kita. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal. Hadirin abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari sudah menunjukkan jam 10:30, sudah malam, langsung saja tancap gas gigi 3. Ketika saya kemarin ditelepon Bang Bek dan ngobrol sama sebentar dengan Bang Haji Salahuddin di sini, wacana peringatan maulid ini sebelumnya diwacanakan di Gardu 247 Keramat Mujur. Karena memang ada satu hal yang tidak kita inginkan, insiden yang merenggut salah satu nyawa anggota kita. Akhirnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan kekondisivitasan di wilayah 247, maka acara dialihkan ke Sekretariat Korwil persis di hadapan Gardu 153. Tapi insya Allah walaupun berahlinya lokasi acara tidak mengurangi keberkahan acara malam hari ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ketika saya datang tadi ke sini, maka seolah-olah saya flashback ke belakang beberapa belas tahun yang lalu. Ketika saya pandang Gardu 153 dan saya injak lagi Kampung Juraganan, saya injak lagi Kampung Kemandoran, flashback bagaimana perjuangan FBR Jakarta Selatan dengan FBR Tangerang Kota. Akhirnya flashback saya bernostalgia. Kalau bicara yang namanya FBR, jujur saya sekaligus Abang Koril saya Bang Aman Al-Fariji, bahkan mantan Ketua Koril saya almarhum Abang Solihin, bisa dikatakan orang yang awalnya paling gedek, paling benci, paling enak sama FBR awalnya. Tapi lambat laun akhirnya ada peribahasa orang tua mengatakan, "Tong, kalau gedeg jangan kebangetan gedeg, kalau benci jangan kebangetan benci, kalau enak jangan kebangetan enak." Kenapa? Akan kemakan omongan berbalik 180 derajat, akan berbalik menjadi cinta dan mahabbah. Akhirnya itu yang saya rasakan. Tahun 2005 saya lihat iring-iringan FBR dari Kemanggisan, dari Rawabelong. Saya ikutin, ada rasa benci dalam hati saya. Nih yang begini yang bikin jelek nama orang Betawi. Jeragat, jereget kayak jagoan kebon kosong. Tapi timbul rasa penasaran, ini FBR apaan? Waktu itu saya masih aktif di partai P3, di GPK Gerakan Pemuda Ka'bah dengan almarhum Bang Liking. Karena terjadi kekisruhan, konflik di internal, akhirnya saya bertiga, almarhum Bang Solihin, saya dan Bang Aman Al-Fariji. Coba yuk kita meriset, meneliti, ini apaan sebetulnya nih FBR. Maka melalui tangan dan sambutan almarhum Bang Jailani, almarhum Sekretaris Gardu 153, diperkenalkannya saya dengan Abang Salahuddin Yasin, yang pada saat itu Ketua Gardu 153.
Saya ikutin dulu nih FBR apaan, cuman sekedar pengen tahu. Ternyata lama-kelamaan saya terseret oleh ombak dan derasnya gelombang mahabbah terhadap FBR. Selang 2 minggu saya silaturahmi ke sini, masih ingat betul saya, masih ada mobil carry dibikin ambulan. Malam minggu pertama saya diajak bayat ke Cakung sama Bang Haji Salahuddin Yasin. Gardu terakhir di selatan, gardu 153, belum ada gardu lagi. Dan di selatan belum ada korwil. Di bawah saya bayat, kenal dengan almarhum Allah yarham Kiai Haji Mahfadzul Al-Muhir. Bagaimana di situ pembayatan rekrutmen seorang anggota FBR di markas besar berbeda dengan organisasi-organisasinya yang lain. Akhirnya terbakar jiwa kebetawian saya, dan saya bertiga menyatakan inilah organisasi tepat dan wadahnya kita berjuang untuk mengangkat harkat dan derajat warga kaum orang-orang Betawi. Dan saya menyatakan tidak salah kita mewakafkan tenaga, pikiran dan nyawa kita di FBR. Akhirnya dari 3 orang saya, Bang Aman Al-Farizi dan almarhum Bang Solihin mengajak teman-teman yang lain. Ada Abang Joki Satria, ada Bang Jeger, ada almarhum Bang Uci, ada Bang Jumin pada saat itu. 9 orang dinyatakan Wali Songo dari Tangerang. Nginduk ke Jakarta Selatan, mohon maaf Bang, banyak pelajaran yang saya dapatkan dari sosok kepemimpinan Abang Haji Salahuddin Yasin. Bagaimana beliau menempa, mengajarkan, membentuk setiap anggotanya untuk tidak pantang mundur, sekali kaki melangkah ke depan haram mundur ke belakang, saudara-saudara. Karena Bang Haji Salahuddin pertama kali yang ditekankan nilai-nilai militansi dan cinta sama FBR, legalitas belakangan. Dulu masih ingat kita kalau beat, hampir tiap malam minggu kita beat ke Cakung. Betul apa betul? Itu rasanya kita kalau habis di beat tiap malam minggu kayak handphone baru dicas. Berani kita. Urat takut putus rasanya, jangan kata anjing buduk, dedemit gua lebok ini hari. Betul apa betul? Benar apa benar? Ada pertanyaan, dulu beat tiap malam minggu, kenapa sekarang beat masing-masing korwil jarang-jarang? Beda masa Bang, beda masa. Kenapa? Dulu zamannya almarhum masih zamannya ngored, zamannya macul, zamannya buka lahan. Yang namanya orang ngored, macul, buka lahan, terkadang yang kita pacul di tengah rumput yang bala ketemu ular tanah, kadang ketemu kelabang, kadang ketemu ular ketabang, kadang ketemu kalajengking. Betul apa betul? Sekarang mohon maaf, udah bukan zamannya lagi. Sekarang zamannya kita merasakan buah karya dan perjuangan kita. Bagaimana caranya buah perjuangan kita kita nikmati sama-sama tanpa harus mematikan cikal bakal buah yang akan dirasakan oleh anak cucu keturunan kita nanti, saudara-saudara. Bang abang sekalian, kalau bisa diingat, mohon maaf kalau bicara kasarnya, disiksa, disiksa gua sama Bang Haji Solah. 1 tahun lebih beat tiap malam minggu, KTA ora dikasih-kasih, lagi dikekepin baik. Instruksi asal treble A1 kudu datang. Dulu kan sampai sekarang masih sama. Jangan kata lagi tidur, lagi genjot bini, cabut dulu. Kadang-kadang mohon maaf, jangan ubur ora keburu cebok sampai pada bekerak disempak. Benar-benar itu dulu bagaimana belanya kita sama saudara-saudara kita, kecintaan kita terhadap organisasi kita, legalitas belakang tapi mahabbah dan militasi rasa memiliki kita terhadap FBR ini terlebih dahulu. Kalau sekarang kagak, kadang-kadang anggota baru di beat belum, KTA belum megang, atribut udah kayak koperasi di pusat APB nempel. Topi FBR, kaos FBR, pin FBR, sampai sempak di bordir-bordir FBR. Betul apa betul? Yang parahnya lagi kadang anggota bukan, di BAT kagak, KTA ora punya. Sibuk dagang atribut FBR, nyari keuntungan di FBR, tanpa memberikan kontribusi terhadap FBR. Betul apa betul? Bang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya terbayar. Terbayang itu semua. Dari 9 orang
Akhirnya dari 153 lahirlah dua gardu, 211, 208, gardu perdana di Tangerang. Gardu 208 dulu namanya Gardu Sembara. Ketua gardunya Abang Jeger. Bang Jeger diganti sama Bang Jumin, ganti nama waktu itu. Ganti nama lagi sekarang Gerbang Kota. 211 ketuanya Oge dulu, adanya terperbatasan persis di samping kampus Budi Luhur. Nama gardunya Gerbang Timur. Air itu dua gardu timbul di Tangerang. Lahir dari mana? Dari gardu 153. Dari dua gardu Tangerang Kota akhirnya nyebrang ke Tangerang Selatan. Perkembangan FBR lebih maju di Tangerang Selatan. Emang korwil saya mah almarhum Bang Liking percis kayak Abang Solahuddin Yasin. Kenapa? Paling pelit ngeluarin gardu, nomor gardu. Kenapa? Prinsipnya bakal apa banyak gardu kalau cuma ngeribet-ngeribetin kerempugan doangan. Lebih baik sedikit tapi solid, saudara-saudara. Betul apa betul? Abang-abang sekalian, sampai gini hari dari tahun 2006 man 9 gardu di Tangerang Kota mah. Begitu cuma 2 gardu, mohon maaf. Tahun 2006-2007 akhirnya Bang Haji Solahuddin menyatakan waktunya, saatnya tiba Selatan dan Tangerang bercerai. Ingat betul Bang Solahuddin Yasin mengatakan persis di pelataran teras gardu itu, Bang Solihin, waktu dan saatnya Tangerang dan Selatan bercerai. Abang silakan bikin korwil kota Tangerang. Maka lahirlah korwil Tangerang Kota. Tidak dapat dipungkiri lahirnya Tangerang Raya. Semua lahir dari Jakarta Selatan, saudara-saudara. Bang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kumpul sama-sama dalam memperingati peringatan Maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Bicara Maulid rame gegap gempita bukan sekarang doang. Dari zaman dulu Maulid udah ada. Dari zaman dulu Maulid udah gegap gempita. Dari dulu Maulid udah meriah. Betul apa betul? Ngapa baru sekarang wahaboy pada ngeribedin ngeributin Maulid katanya bid'ah. Nabi kagak nyontoin, Rasul kagak nyuruh, Al-Quran kagak ada dalilnya. Saya katakan Maulid gak butuh dalil, gak butuh hadis, gak butuh Quran. Maulid yang dibutuhkan hanyalah kebersihan hati yang didasari cinta dan mahabbah terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Kan dikatakan maka makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. Cuman baginda Nabi besar Muhammad diciptakan oleh Allah masih dalam bentuk nur atau cahaya. Ada peribahasa mengatakan Allah tidak akan menciptakan dunia, alam semesta dan isinya kalau Allah tidak menciptakan nur Nabi Muhammad. Setelah berserang 2000 tahun, maka sebagian kecil nur Nabi Muhammad diambil oleh Allah. Dijadikan cikal bakal menciptakan alam semesta, dunia dan isinya termasuk kita makhluk yang namanya manusia. Berarti tanpa kita pungkiri dalam hati kita ada nur, ada cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang namanya nur cahaya Nabi Muhammad dalam hati kita, nur cahaya itu ibarat bolham, ibarat lampu. Ada yang nyala, ada yang mati. Ada yang terang, ada yang redup. Ada yang kelihatan, ada yang kealingan. Yang redup, yang gak kelihatan, yang kehalingan. Lantaran masih adanya penyakit-penyakit hati yang menghalangi pancaran cahaya nur Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Jadi esensinya yang pertama malam hari ini kita maulid, nyambungin batin kita dengan batinnya Rasulullah. Mudah-mudahan tersambung batin kita dengan batinnya Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, hikmahnya adalah malam hari ini kita membersihin hati biar cahaya nur Nabi Muhammad terpancar sampai kepada baginda. Apa yang menghalangi cahaya nur Nabi Muhammad dalam hati kita? Penyakit-penyakit hati, ujub, riya, takabur, sombong, pamer, iri,
dengki, busuk hati terhadap sesama saudara, bahkan kerabat, teman dan kawan. Betul apa betul? Jadi yang malam hari ini masih miara penyakit hati, burik busuk hati sama saudara sendiri, jangan ngarep batinnya tersambung dengan batinnya Rasulullah. Na'udzubillahimin. Bang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kenapa dalam proses rekrutmen anggota FBR, imam besar kita sebelum mengambil sumpah kita, kita ditanya 3 kali berulang-ulang, yang kita jawab dengan tegas, abang-abang ikhlas di FBR, kita nyaut, kita jawab ikhlas imam. Ditanya 2 kali, abang-abang ikhlas bergabung di FBR, kita nyaut ikhlas imam. 3 kali dengan tegas imam menanyakan, abang-abang ikhlas di FBR, kita nyaut dengan tegas ikhlas imam. Karena apa? Karena modal dasar di FBR adalah nilai-nilai keikhlasan yang terbungkus oleh kebersihan hati. Makanya ada istilah mengatakan, orang kalau kagak ikhlas kotor hati di FBR, kagak bakal bertahan lama berdiri dalam barisan mujahid kerempukan, saudara-saudara Betawi, FBR yang kurajar. Bang abang, kita gak sadar bang, kudunya kita bersyukur dan beruntung Allah takdirkan kita bisa bergabung ikut dalam barisan kerempugan. Kenapa? Imam mengajarkan Allah menurunkan keberkahan terhadap organisasi yang tidak Allah berikan terhadap organisasi lain. Yang Allah cuman berikan dan turunkan keberkahan ini terhadap organisasi FBR, abang-abang. Kenapa? Kita dari latar belakang yang berbeda, dari status sosial yang berbeda, bahkan dari suku yang berbeda-beda, diikat menjadi satu dalam ikatan kerembugan, saudara-saudara. Betul apa betul? Bang-abang sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kalau bahasanya begini bang, bahasa kita di lapangan, makanya segoblok-gobloknya orang, setolol-tololnya orang, sedongok-dongoknya orang, udah masuk FBR pakai keluar. Betul betul. Yang udah-udah, yang tadinya di FBR terus keluar, begitu keluar dari FBR rata-rata jadi poncolongok, maling timba, kadulasung. Betul apa betul? Benar-benar. Ada satu saudara kita Korir Tangerang Selatan, ada ketua gardu kecewa dengan kepemimpinan korilnya, ngambek keluar dari FBR, masuk ormas sebelah, dijanjiin jabatan. Tadinya mah dengan bangganya, begitu ketemu pindah ke ormas sebelah, markirin di Tegarotan depan exchange. Saya kata, bang, sejelek-jeleknya lu di FBR ketua gardu, punya pasukan anggota hormat sama lu pindah ke ormas lain jadi kang parkir, di mana marwah lu, goblok. Betul kagak? Bener kagak bener? Makanya bang, makanya beruntung kita yang Allah takdirkan berada dalam barisan kerempugan. Kenapa? Kita gak sadar bang, di FBR kita bukan digembleng diajarkan tentang nilai-nilai nasionalisme, tapi kita juga dibentuk karakter kita, lahiriah dan batiniah kita secara agamis. Gak sadar kita melalui apa? Beat. Lihat apa di FBR, syarat mutlak jadi anggota FBR kudu baca solawat. Bener apa bener? Makanya imam waktu ceramah di Jakarta Timur ingat bentar, ganjaran pahala ibadah yang kagak akan berkurang dengan riya dan sombong, selawat. Orang kalau sembahyang niat riya sombong, gugur hilang pahalanya. Tapi selawat enggak. Kenapa? Karena nilai ibadah yang Allah juga mengerjakan cuma selawat. Makanya FBR masuk anggota, masuk FBR syarat mutlak yang pertama baca selawat. Salawat nariyah. Ada sebuah kisah bang dalam kitab Uskuriyah, ceritanya begini, manusia semua bakal mati, kita bakal ngelewatin 7 alam, alam ruh udah kita lewat, alam rahim emak udah kita lewatin, sekarang di alam ketiga, alam dunia kita tinggal nungguin waktunya habis pindah alam, namanya alam kubur. Udah berapa alam? 4 alam. Alam kubur kita bakal dibangkitin, namanya alam mahsyar, 5. Dari alam mahsyar, berapa lama di alam mahsyar? Dalam kitab Mukhtar Hadis syarahnya dijelaskan 6.000 tahun kita di alam mahsyar.
dari alam mahsyar digeser kita, namanya alam mauqif. Berapa lama? 6000 tahun di alam mauqif nanti. Dari alam mauqif digeser lagi kita digiring, namanya alam mizan. Berapa lama? Dalam muhtar hadis dijelaskan 6000 tahun. Alam mizan bentuknya kayak panggung, ada lidahnya, depan ada timbangannya, manusia di absen atu-atu. Dipanggil atu-atu, nungguin ngantri. Di absen kata Allah, malaikat jawabannya, labaik ya robana. Panggil tuh si bek, kortimcus FBR Selatan. Panggil bek, sian banget, mana kurus banget, kelele bangking. Maju ke depan bek. Kata Allah, malaikat, taruh tuh dosanya, si bek, semua jangan pakai disisain. Masal tuh dosanya baik, buk dosa ngoreng-ngorengin bininya mulu. Ya, anak gue tebir ngoreng mulu bini. Bro, dosa ini dosa itu bro. Kata Allah malaikat, taruh semua amal pahalanya si baik di timbangan sebelah kanan. Taruh sholatnya, bro. Taruh puasanya, dua lembar. Orang mulain doang penutupan. Tengah puasa. Sedekahnya, bro. Terus semuanya berak, begitu ditimbang masih banyakan dosanya, kurang. Kata baik, ya celaka ini sama gua. Ya celaka ini mana, celaka ini mana, celaka ini mana. Baik udah nangis aja depan Allah, timbangan berat kiri. Ini neraka udah, nyemplung deh ini menyemplung. Jeblos ini mau dapatin, jeblos. Si baik lagi termenung begini, itu dalam kitab Syuriyah nyamperin. Ada seorang laki-laki wajahnya bercahaya, tampan rupawan. Menepuk bahunya baik. Dibangunin, baik ngeliat silo wajahnya bercahaya. Lelaki itu meletakkan secari kertas di timbangan amal ibadahnya baik. Cuman secari kertas. Begitu secari kertas diletakkan ketimbangan sebelah kanan, itu dosa yang segede-gede gunung bundur sama gunung Halimun. Kalah sama lintingan kertas. Yang jelas bukan papir ganja. Lintingan kertas salah reket. Ubrak. Begitu timbangan berat ke sebelah kanan, baik yang tadi sudah nangis sesegukan, maka masya Allah palanya diangkat. Apa dia kata si baik? Yes, yes lah. Allah maha tahu, cuman pura-pura nggak tahu, pengen ngasih tahu buat manusia daripada tahu yang pengen tahu. Kata Allah, malaikat buka secari kertas. Apa itu wahai malaikat? Begitu dibuka lintingan kertas itu, secari kertas itu ternyata bertuliskan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi sampai habis. Ternyata kertas itu bertuliskan selawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Makanya imam cerewet bawel ngomelin kita, malam Jumat jangan pada ngayab kemana-mana, ngumpul di gardu, baca selawat nariyah sebanyak-banyaknya, punya duit bagi anak-anak yatim. Kenapa? Imam tahu, sadar, tampang-tampang sembahyang ngebelang-belang nih, ibadahnya jarang-jarang, paling kagak kekurangan amal ibadah kita akan tertutupi dengan keistiqomahan selawat kita. Amin gak pak? Ya Allah ya Robbal. Yang pertama tuh kita suruh baca selawat, yang keutamaannya kita tahu sendiri. Yang kedua sumpah kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Gancang banget itu kalau lagi-lagi beat, taat kepada Allah dan Rasulnya, kan itu janji. Gue belum udah janji taat sama Allah dan Rasulnya, udah janji mau taat sama Allah. Kadang-kadang di musola Allah, gardunya samping masjid, gardunya samping masjid, toanya ngadep ke gardu, toanya toa toa toa. Ini kan menara masjid ya, biasanya kan di atas menara ada toa ya, toanya ke gardu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuek baik, kongko mah kongko baik, ngerokok mah ngerokok baik. Betul kan enggak? Iya. Kata baik, bayang-bayang Bang Haji juga kongko. Sama aja. Padahal udah janji taat sama Allah, bagaimana itu? Kata, padahal udah janji beat. Kita secara enggak langsung bang di FBR, batiniah kita, akidah kita didandanin oleh ketua umum kita melalui aturan organisasi. Cuman FBR yang punya peraturan begini. Akidah kita didandanin, nilai-nilai nasionalisme terhadap negara kita diajarin. Betul apa betul? Bang abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua, taat sama pimpinan, ada ART, garis-garis besar. Kadang-kadang sumpah doang. Banyak banget sama ketua, orang dengar kata, orang imamah, orang taat. Betul apa betul? Yang gua gedek ada anggota yang berani-beraninya kadang-kadang jelekin ketuanya dewek. Ada yang begitu ada? Makanya banyak. Makanya biasa-biasa kalau ada anggota dari mana-mana nyampe ke gardu silema 3, nyampe ke gardu mana baik, datang cuman mau busukin, jelekin ketua gardunya, mendingan usia suruh pulang. Betul apa betul? Tuh yang begitu tuh, mohon maaf ya, yang begitu atributnya FBR tapi ngerusak rempugan yang udah kita bangun sama-sama. Benar-benar, bang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kadang-kadang yang nomor 3, nomor 4, yang kadang-kadang imam bacanya lantang muat, siap memberantas tempat-tempat maksiat. Kita nyautinnya, ya merana, maaf, maksiat. Ya kan, ngarangan sara, mabok, minuman. Imam tegak banget, kita nyautin ogah-ogahan kan gitu ya. Imam paham, kita semuanya manusia yang sedang dalam proses untuk memperbarui dan memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan FBR mampu menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Hadirin, bang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, ayo sama-sama kita calling down sementara, kita lebih memperbanyak perbuatan positif kita di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya masyarakat akan menilai daripada buah karya dan perjuangan FBR. Betul apa betul? Bang-abang, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan peringatan maulid malam hari ini mampu menggembleng diri kita. Kalau kita bicara maulid, udah lumrah, udah biasa. Pasti ujung-ujungnya hikmahnya adalah meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Insya Allah. Jadi intinya malam hari ini maulid, kita mau nyambungin batin kita dengan batinnya Rasulullah. Membersihin hati kita. Insya Allah hati kita bersih, nur cahaya Nabi Muhammad terpancar, yang insya Allah pun senantiasa perintah Allah dan sunnah-sunnahnya akan kita laksanakan. Insya Allah. Hadirin jam sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, bahkan kehilapan. Buat rekan-rekan, abang-abang yang masih ada di luar, yang masih jauh, mendekat, masuk ke lokasi. Setelah ini akan ada pembaiatan langsung dari imam besar kita. Ayo, ini baiat dalam rangka ngecas lagi. Mudah-mudahan semangat kerempugan kita semakin menggelora dan membara lagi. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, 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 Eber, Eber, Eber. Yang kurang ajar. Selatan, Jabodetabek, Pasat. Jazakallah khairan katsira. Itulah abang-abang tausiah dari ketua Majelis Rempuk Sejabodetabek, yaitu Al-Mukarram Wal-Muhtiram Al-Ustadz Ayatullah Khomeini. Biasa kalau modelnya Ustadz Ayat, paham semua, menggebu-gebu. Nah, jangan kalah sama Ustadz menggebu. Ini mabok, kalau kata Ustadz mabok doang galaknya FBR mah. Betul gak? Iya betul. Kalau gak mabok mah ayam sayur. Baik abang-abang yang di luar semua, harap masuk semua. Abang-abang panitia tolong diarahkan anggota yang masih di luar agar merapat semua. Karena untuk selanjutnya yaitu acara pembaiatan dari Kiai kita, yaitu Kiai Haji Lutfi Hakim MA sebagai ketua umum kita, sebagai imam kita. Untuk itu sekaligus nanti imam kita akan menutup doa setelah pembaiatan. Mari abang-abang, untuk acara lebih berjalan lancar agar abang-abang merapat semua yang ada di depan. Yang lagi duduk, bangun dulu, maju ke depan semua. Ayo abang-abang, imam kita jauh-jauh dari Cakung bang, tolong maju semua abang-abang. Ya, ayo tunjukin kalau abang selatan, imamah sama pimpinan. Untuk itu tempat dan waktu kami persilahkan imam.
pohon maaf ini. Ya, duduk aja. Ini ngomongnya 2 jam, jadi duduk aja. Yang di belakang kagak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, Eber, yang kurang ajar, Jabodetabek. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para asatidah, para guru, para habaib, para orang tua, para tokoh sesepuh dan pinisepuh masyarakat, abang-abang, mpompo, hadirin dan hadirat, yang mudah-mudahan rahmat Allah dan magfirahnya senantiasa ada bersama kita, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita Habib Fahmi, Ustadz Ayatullah Khomeini, Korwil yang kita cintai, Bang Haji Solahuddin beserta Ketua Tim Sus Bang Rusdi Bek dan para pengurus Korwil yang lain, saudara kita Bang Haji Richard, para tamu undangan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah berkat taufik, hidayah dan inayah dari Allah, setelah gagal untuk waktu yang kita tentukan, tapi maulid ini bisa berlangsung pada malam hari ini, alhamdulillah. Intinya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ayat adalah bahwa maulid itu meneladani pri kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Abang-abang, mpompo, hadirin dan hadirat sekalian, Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam versi yang lengkap dan mutakhir hingga akhir zaman. Versi lengkap dan mutakhir. Lengkap karena di situ mencakup keseluruhan berkaitan dengan ajaran Islam, dengan prinsip dan ajaran Islam. Sebagaimana dikatakan oleh ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini bahwa ajaran Islam yang diajarkan kepada kita itu versi lengkap. Lengkap, enggak ada yang dilewatin. Lengkap berbeda dengan versi-versi nabi-nabi yang dahulu, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihimus salatu wassalam. Itu bedanya. Versi lengkap berarti bukan hanya untuk manusia tapi untuk jin dan manusia. Bukan hanya untuk satu bangsa tapi untuk keseluruhan umat manusia. Nah, versi mutakhir berarti udah gak ada lagi versi yang terbaru sampai hari
kiamat, sampai dunia ini hancur total musnah. Seperti yang dikatakan tadi oleh Ustadz Ayat, kita kembali kepada alam mahsyar. Cuma meskipun ini mutakhir, hanya pada prinsip dan ajaran agama. Di dalamnya tidak menyangkut tentang budaya, terutama teknologi. Bagaimana cara kita makan, cara kita gegares, cara ngelebok pakaian, pengobatan, pekerjaan, sistem pemerintahan, itu tidak ada. Nah makanya perlu kita jeli, perlu kita belajar untuk bisa membedakan mana agama, mana budaya. Pemahaman yang sempit tentang agama, wabil khusus tentang sunnah Rasul, menjadikan agama ini terasa sempit dan picik. Ini yang harus dipahami. Kalau Rasulullah dulu kerjanya ngangon kambing, apa lantas kemudian kita semua umat Islam harus ngangon kambing? Kenapa? Karena sunnah. Rasul dulu melakukan itu. Gaweannya apa? Kerjanya ngangon kambing sama bedagang. Maka orang Islam enggak boleh melakukan pekerjaan yang lain kecuali dua itu, yang ngangon kambing, kalau kagak dagang. Tidak bisa dipahami begitu. Mana agama, mana budaya. Agama hanya mengajarkan bahwa kita harus bisa hidup dengan hasil keringat sendiri apapun bentuknya. Jadi jangan dipahami bahwa pekerjaan yang sunnah itu hanya ngangon kambing dan dagang. Pekerjaan-pekerjaan lain juga itu sejauh itu halal, maka itu juga termasuk sunnah. Ini makanya kalau kita bisa bedain mana budaya, mana agama, kita tidak akan alergi dengan istilah yang diwacanakan oleh NU, yaitu Islam Nusantara. Kadang belum apa-apa kita udah ngoceh, Islam apaan itu? Islam ya Islam, enggak ada Islam anu, enggak ada Islam ini, Islam satu. Iya memang Islam satu, tapi cara keberagamaan itu berbeda di setiap negara. Islam merentahin kita sholat, sebelum sholat kudu ada azan dan qomat. Benar enggak? Itu ajaran. Lalu budayanya, nusantaranya apa? Sebelum qomat kita baca sholawatan. Boleh gak? Boleh lah. Dan itu ada di negara Islam lain? Kagak ada. Apalagi di Saudi misalnya, di Mekah, Madinah, pusat Islam, di mana Rasulullah hidup pada saat itu, mengajarkan dan mengembangkan Islam kepada kita. Gak ada. Gak ada itu pakai sholawatan. Lalu sebelum azan mukul beduk, boleh gak? Boleh. Itu nusantaranya. Jadi perlu kita bedain. Rasulullah mengajarkan kita untuk belajar memanah, naik kuda. Bukan lantas pekerjaan itu yang survival hanya manah sama naik kuda. Kalau tentara kita cuma diajarinnya naik kuda sama manah, waduh kalahlah kita. Umat Islam itu tentaranya kalah terus sama orang lain. Sebab mereka sudah pakai nuklir yang canggih, kita masih panah aja karena dianggap sunnah. Orang-orang udah naik tank panzer, kita masih naik kuda. Ini budaya naik kuda. Ajaran agamanya apa? Kita harus survival. Dengan cara apa? Ya belajar keahlian. Makanya belajar silat juga termasuk bagian dari sunnah. Naik mobil sunnah, naik motor sunnah. Dulu Rasulullah kemana-mana nunggang onta, apa lantas kemudian mobil kita jual semuanya, kita beli onta? Kenapa? Karena itu yang sunnah, yang Rasulullah lakukan. Itu budaya, karena pada saat itu teknologi yang canggih, alat transportasi yang canggih cuma onta. Makanya perlu dibedakan mana agama, mana budaya. Agamanya hanya mengajarkan bahwa apapun yang bisa kita upayakan untuk kebaikan, maka itu sunnah. Makanya naik mobil, belajar motor, belajar naik pesawat, belajar ngendarain pesawat, nyupir apa aja, itu termasuk sunnah.
ini makanya jangan sampai kita salah mana membedakan sunnah, mana aja ajaran. Makanya berkaitan dengan Islam Nusantara tidak ada masalah. Islam memerintahkan kita untuk kenal Nabi. Nusantaranya apa? Ya ini maulid. Di dalam maulid ada banyak perintah lain. Islam memerintahkan kita silaturahmi. Ini di maulid kita udah silaturahmi. Kita bisa kumpul, bisa saling tegur sapa, musafaha, saling apa, bertukar pikiran, tukar ide, gagasan dan lain-lain. Ini udah termasuk ada ajaran Islam. Islam merintahkan kita, Islamnya merintahkan kita untuk mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nusantaranya apa ya? Kita tahlil. Dan itu tidak ada di negara yang lain. Islam merintahkan kita haji. Ini ajaran Islamnya. Nusantaranya apa? Sebelum berangkat haji kita ke pondok gede, keliling-keliling tuh triplek yang digambar kayak Ka'bah. Kenapa? Karena kan kita enggak tahu. Kita tahunya cuma Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut. Emang ke sono jauh, makanya dikenalin dulu. Lalu muter-muter belajar nimpuk. Kemudian kita kumpulin saudara-saudara karena ini kita mau pergi jauh, tempo-tempo takut-takut kagak pulang. Bukan panggilan Nabi Ibrahim, tapi panggilan malah malaikat. Makanya kita walimahan, walimah itu safar namanya. Orang Betawi nyebutnya ratibul adat. Kenapa orang Betawi kalau mau haji, mau umroh itu kudu ratibul adat? Karena kekeramatan dari Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu memberikan keselamatan di dalam perjalanan pulang maupun pergi. Makanya seharusnya jangan cuma pergi haji aja, mau pulang kampung baca ratib, mau kemari baca ratib, insya Allah selamat pulang dan pergi. Itu nusantaranya. Dan di mana-mana enggak ada orang mau haji itu pakai di arak sekampung lalu dibacain ratib, di depan rumahnya diajanin, ada enggak? Enggak ada. Itu Islam Nusantara namanya. Jadi ini cuma gerakan budaya. Apalagi itu, Islamnya merintahkan anak kudu dihitan. Lalu nusantaranya apa? Diangkut sama anak, tuh anak dengan odong-odong, diarak keliling, dipakein nganten. Di negara lain ada enggak? Enggak ada. Makanya itu Islam Nusantara. Jadi jangan langsung kita potong negatif aja bahwa apaan itu? Islam ya Islam, enggak ada. Ini beda lah. Kalau kita pernah ke negara Islam yang lain, itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Islam di sini lebih kuat dibanding di tanah Arab. Kenapa? Karena Arab itu dasarnya pasir, pasir murak. Kalau kita angkat begini murak. Kita dasarnya tanah, kena air bisa lengket, nyatu. Tapi pasir itu kalau enggak sama semen kagak bisa. Semennya itu apa? Akidah itu Islam. Kalau bukan karena Islam itu mereka enggak akan pernah bisa nyatu. Itu pun masih gampang diadu domba. Masih gampang diprovokasi. Makanya kita hindari hal-hal yang sifatnya adu domba dan provokasi. Karena tidak ada Islam seindah di negara kita. Makanya pahami mana ajaran Islam, mana itu budaya. Rasul tidak pernah mengajarkan teknologi makanan. Jangan kemudian menu Rasul itu sunnah. Cari riwayat apa menu Rasul, itulah makanan kita, sehingga tiap hari kita kudu makan. Padahal saat itu kondisi amat sangat terbatas. Islam merintahin kita nutup aurat. Caranya ya bisa dengan apa aja lah, enggak harus kita pakai gamis. Bisa pakai kain, celana atau lain sebagainya. Ini makanya di momen maulid ini mari kita belajar, kita ngaji lagi, pisahin mana agama, mana budaya. Budaya itu berkaitan dengan teknologi dan lain-lain. Agar
kita tidak gampang memvonis orang kafir, tidak gampang memvonis orang sesat, tidak gampang memvonis orang bid'ah. Karena dunia ini banyakan bid'ahnya. Zaman Rasulullah kagak ada HP, HP itu bid'ah, apalagi yang bikin kebanyakan orang Cina. Kita kadang gedek sama Cina, tapi HP-nya kita kekepin terus. Ketinggalan tuh HP kayak ketinggalan apa gitu, ada sesuatu yang hilang, benar gak? Jadi naik mobil itu bid'ah, karena apa? Rasul naik onta, sehingga kita berbondong-bondong jual mobil, jual motor, beli onta. Tidak demikian, makanya harus bisa bedakan mana ajaran agama, mana budaya. Saya kira ini buat refleksi atau renungan-renungan kita pada saat ini. Dan dalam keadaan apapun, jangan kemudian kita hanya bisa teriak bahwa FBR tidak akan bisa dibubarkan kecuali hari kiamat. Tapi kita tidak pernah ikhtiar, kita tidak pernah usaha. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Ayat, punya duit ya dilebok sendiri, kagak pernah mikirin di sekitarnya ada anak yatim yang susah, yang kagak makan berari-ari, yang kadang meski sekolahnya dibayarin sama bos tapi udah keburu dibeliin lauk, sehingga buat beli buku dan lain-lain kagak punya. Kita tidak pernah punya empati, tidak punya rasa bagaimana melihat lingkungan di sekitar kita. Ada gardu dibikin doang bagus-bagus, dibuat ngaji kagak, yasinan kagak, tahlilan kagak. Begitu dirubuhin baru pada teriak, udah kayak apa itu, orang kebakaran jenggot. Padahal gak pernah dibuat ngaji, kagak pernah dibacawin apa sholawat nariyah. Segala sesuatu ketika kita serahkan kepada Allah, maka biarlah Allah yang menjaganya. Biar Allah yang jaga, Allah yang pelihara. Sama seperti dulu ketika Ka'bah akan dihancurkan oleh Abraha, engkongnya Rasulullah itu, siapa engkongnya? Abdul Muthalib amprogan sama Abu Lahab. Kata Abu Lahab, lah, Abu Thalib, lalu mau kemana? Lah, nyingkirlah. Loh, kok enggak jagain Ka'bah? Ka'bah itu ada yang punya, Allah. Biar Allah yang menjaganya, Allah yang merawatnya. Kalau sapi, onta, ini punya gua, ini gua jagain, jangan sampai lu pada ambil. Dan itu betul-betul dijaga. Makanya kita serahkan itu kepada Allah. Untuk itu ramaikan itu gardu dengan ngaji, bikin itu anggota yang kagak bisa ngaji juga banyak. Kadang baca sholawat nari aja makanya ngeliatin Indonesianya. Itu buat ngaji lah, ajarin tuh ikro, alif-alifan, et, wawangka. Kadang ketua gardunya kagak bisa ngaji, masa gua ketua gardu ngaji alif-alifan? Ya lu ngaji alif beneran, kalau alif-alifan malu, bener gak? Jadi belajar, manfaatin itu gardu buat ngaji. Jangan sampai ntar begitu mati kagak bisa ngaji sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Yang nganter kita habis nginjek-nginjek tuh tanah pada nindak 7 langkah. Coba berapa lama orang nindak 7 langkah, kagak sampai 5 menit, bener gak? Nah saat itu pula munkar dan nakir datang untuk mengeksekusi kita. Bayangin, kita biasa mengeksekusi, gantian dieksekusi sama malaikat munkar dan nakir. Dia gak nanya macem-macem, coba nanya, ya Pulan bin Pulan, ma imam muka. Pulan bin Pulan, apa imam kamu? Kita jawab, karena dulu sempat dengar biar bagaimana Ustadz Ayat bilang, kalau ditanya malaikat, ma imam muka, imami Al-Quran. Kita bilang, imami Al-Quran malaikat. Malaikat kagak percaya begitu aja, panggil Al-Quran, Quran, bener ini, Pulan bin Pulan, ngakunya ngimamin lu. Wah, Al-Quran kaget, lah kaget ini malaikat, congoran begini, jangan kata khatam 30 juz, baca aja kagak becus, Ustadz ngampar, Ustadz banyak di mana-mana, kagak pernah mau ngaji, habis digedikin kita, Pak.
saudara wah malaikat digudugin aja. Saya mau tanya, imam itu artinya apa? Pimpinan, benar enggak? Pimpinan artinya kepala. Orang kagak punya kaki masih bisa enggak disebut orang? Masih bisa. Orang kagak punya tangan masih bisa enggak disebut orang? Orang kagak punya kepala memedi. Makanya kadang kampung kita suka angker, banyak memedi. Itu berarti banyak orang mati kagak pada bisa ngaji. Di bawah, di dalam kubur, kita digedigin malaikat, bekas kehidupan kita dikejar-kejar ustadz. Ayat itu ditekan, tangkep, masukin ke botol aqua, dibuang ke laut. Kagak enak atas bawah. Nah makanya ngaji, manfaatinlah gardu untuk ngaji. Bukan cuma buat nongkrong, ngopi, kadang dibuat kagak bener, buat mabok lah. Nah itu kan lebih rusak lagi. Mari kita maksimalkan, kita optimalkan peran dan fungsi gardu. Insya Allah keramatnya ada ketika dia selalu dibacakan sholawat nariya. Itu yakin dan percaya. Kalau gak percaya gak usah jadi FBR, gitu aja. Karena organisasi ini didirikan dengan doa. Makanya dalam setiap acara kita gak pernah pakai lagu Mars, FBR, himne FBR dan lain-lain. Cukup tahlil sama ya sama maulid. Udah. Itu tradisi kita orang Betawi. Bisa dimengerti abang-abang semua? Baik, kalau begitu saya akan mulai baiat. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada abang-abang dan pompo semua. Ikhlaskah abang-abang masuk FBR? Ikhlaskah abang-abang dan pompo masuk FBR? Ikhlaskah abang-abang dan pompo masuk FBR? Ya. Baik, ikutin saya. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bi Indonesia sya'ban wa watanan wa bi FBR harakatan wa jam'iyatan. Demi Allah saya berjanji, satu, taat pada Allah dan Rasulnya, dua, taat dan patuh pada pimpinan FBR dan ADART serta garis-garis besar haluan FBR, tiga, siap menegakkan dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Empat, berusaha meninggalkan larangan syara seperti mabok karena minuman serta obat terlarang, berzina, berjudi, dan narkoba. Lima, siap berkorban dengan ikhlas untuk membela dan membantu serta menolong sesama anggota FBR. 6. Siap memberikan maaf manakala terjadi kesalahpahaman di antara dan sesama anggota FBR. 7. Siap bekerja sama dengan pemerintah, aparat keamanan antar suku atau antar etnis selagi tidak bertentangan dengan akidah dan syariah. 8. Siap dicabut KTA FBR manakala melanggar syara ADART serta tidak mentaati pimpinan. 9. Siap menghadiri kegiatan FBR setelah mendapat persetujuan dari pimpinan FBR.
Jakarta, 17 Desember 2021. Yang berjanji siapa? Yang berjanji kalau tidak ditepati, enggak saya tanya. Kalau tidak ditepati gimana? Allah yang akan membalasnya. Bukan saya, bukan Korwil. Sebab saya dan Korwil punya mata terbatas, di balik tembok kagak ngeliat lagi. Punya kuping juga terbatas, dalam radius sekian udah enggak dengar lagi. Tapi Allah amat sangat mengetahui apapun yang kita lakukan. Semoga kita semua bisa melaksanakannya biniatul qabul wal maqbul la hadatur rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ansari wa ashari wa sahbi ajmain wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami' auliya'illahi ta'ala al ma'rufina minhum wal majhulin wal masturin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin aina makanu min masyariqil ardi la maghribiha fi barriha wa bahriha wa biladiha wa audiyatiha khususan ila Indonesia ula hadatul qutbi rabbani wal arif subhanahu wa syarina syekh muhiddin syekh ahmad bin syamad syekh muhammad wa syekh wa ila hadratil habib husain bin abu bakr wal hajjaj bin qutb wal habib salim bin muslim alhamdulillah wal habib abdullah wal habib ahmad bin abdullah bin talib wal habib nu muhammad bin wa ila hadratil habib wa ila hadratil kiamar ali ibn ugid kiam kelas problem kiam khalil mangaban kias sid bin kalimat kiam jar kasih kontol bin ugid kias masyari kiam kiamar sugil ibn ugid kiam jamal bin kiam kiam kiai aja bin kajan bin kiai ahmad kiai ahmad padu bin kiai muhil kiai ahmad zaidi bin haji muhajir kiam abdul hamid kiai sballah klender guru mungkin cipinang marog rumar sugi cipinang marog dundur san panjoran kaya bandeman, kaya membantun, kaya abdullah tim bandun, kaya sanjak adukang pandeglang bandun, kaya membandeglang bandun, kaya sayuti jela jam bandun, abu jahil tidak hubandeglang, abu ya bustu misi. Mualim sabi kemenu, kaya abdul majibkan, kaya wa usulihim, wa puru'ihim, wa dawlhu wi'alim ajma'in, anna allaha yagfirrahum, wa yarhamuhum, wa yu'li darajatihim fil jannah, wa yu'idu alayna, wa jama'atina, min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa imdadihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim fid dini wa dunia wal akhirah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة نخص خصوصا خاصة إلى أرواح سبوتنا keluarga kita wa usulihim wa furu'ihim wa dawluhu ya'lam ajma'in annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata mathwahum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب
Utuqdabil hawa'ij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdabil hawa'ij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdabil hawa'ij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdabil hawa'ij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdabil hawa'ij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdabil hawa'ij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman wa ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdabil hawa'ij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdabil hawa'ij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdabil hawa'ij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdabil hawa'ij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdabil hawa'ij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin laka ya rabbal alamin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abdulu ma qultu anak wa an-nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarraba wa karrama wa majjada wa azam kalimatu haqqin alaihi nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karami ya arhamar rahimin amin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya karabun wa ya kana salihin surat
Radha alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuhyina biha hayatan thayyibah. Wa idza tawaffaitana fatawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tuhrimna fil jinani ru'yatah. Allahumma ya qadi hawaijis sa'ilin, ya man ya'lamu ma fi dhamiri samitin, istajib du'ana waghfir dambana wa awsi rizqana waqdi hawaijana fi nafsina wa ikhwanina fi dinina wa ahlina wa jama'atina forum batawirumpuk. Allahumma rsukna rahmatal aitam wa it'amat ta'am wa ibsa assalam wa sahbatal kiram bitaulika ya malja'al amilin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana jam'iyata forum batawirumpuk hayatan tayyibah ila yaumil qiyamah. Warzuqna quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fakhisin wa su'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Abang-abang, mpok-mpok sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kita pulang dengan tertib, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jabodetabek. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar abang-abang, ada himbauan sebentar agar abang-abang anggota FBR jangan pulang dulu karena ada